tak terasa Ramadan terus berjalan dan hampir-hampir kita sudah berada di penghujung 10 akhir Ramadan. Ada amalan-amalan yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 akhir Ramadan. Karena bagaimanapun ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah azza wajalla, Ramadan ditentukan dengan asyrul awakhir, 10 akhir daripada bulan Ramadan. Lalu apa saja amalan yang disunnahkan? Yang pertama, kathratul ijtihad, memperbanyak kesungguhan di dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa muslimun fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kata ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 akhir Ramadan yang ia tidak pernah lakukan di selain daripada 10 akhir Ramadan. Dari sini kita tahu bahwa amalan yang pertama di 10 akhir Ramadan adalah menggunakan seluruh waktu-waktu kita. Jangan sampai ada yang terlewatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam harinya. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan semangat dan tetap istiqamah menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, kathratu qiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan, Jibril selalu datang kemudian muraja'atul Quran, muraja'ah Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dua kali Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan untuk muraja'atul Quran, untuk muraja'ah Al-Quran, saling menyimak. Terkadang Jibril yang membaca, Rasul yang mendengarkannya, atau sebaliknya terkadang Rasul yang membaca, Jibril yang mendengarkannya. Maka sangat disunnahkan sekali di 10 terakhir Ramadan jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Kalaupun kita bosan membaca Al-Quran, maka kita bisa mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah mudahkan sekarang dengan alat komunikasi, kita bisa mendengar para masyayikh kita membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun membaca dan mendengar Al-Quran juga sama-sama berpahala. Kemudian yang ketiga, kasratul doa wa zikir, perbanyak doa dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu-waktu yang sangat mustajab seperti menjelang berbuka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ada tiga orang yang doanya tidak mungkin ditolak. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watus sha'im 'inda fitrihi, doanya orang yang berpuasa saat dia berbuka. Kemudian di sepertiga malam akhir, karena di situ Allah subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfirni fa aghfirlah, siapa yang meminta kepadaku kuberi dia, siapa yang berdoa kukabulkan, dan siapa yang meminta ampun kepadaku aku akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian kalau seandainya kita merasa kita berada di tanggal-tanggal ganjil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
ketika dia mengatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah, in adraqtu lailatul qadri famadza aqul. Rasul, kalau seandainya aku merasa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang harus aku banyak memanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Kemudian yang keempat, hidupkan malam-malam selama 10 akhir Ramadan dan ajak keluarga juga untuk menghidupkannya. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya lailatahu wa ayqadha ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, apabila datang masuk di 10 akhir Ramadan, maka beliau menghidupkan seluruh malam-malam dan dia juga membangunkan semua keluarganya. Jadi termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam di 10 terakhir Ramadan, bukan hanya menghidupkan kita saja, tapi ajak juga keluarga kita, ajak ibu kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya nasihatkan, ringankan keluarga kalian. Jangan dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan, supaya sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghidupkan malam dan juga mengajak keluarga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailata qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dan itu ada di 10 akhir Ramadan, penuh iman dengan kewajibannya dan mengharap pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang nomor 5, al-i'tikaf. Beritikaf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa antum aqifuna fil masajid." Dan hendaklah kalian berdiam diri di masjid-masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf sejak hijrah beliau dari Mekah ke Madinah sampai wafat beliau. Bahkan setelah wafatnya, seluruh istri-istrinya melanjutkan i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai semuanya wafat. Dari sini kata para ulama bahwa i'tikaf itu bukan hanya sekedar sunnah, tapi dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan i'tikaf luar biasa. Karena orang yang beritikaf tinggal di masjid, maka dia tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dipastikan orang-orang yang i'tikaf, kebanyakan mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, carilah Lailatul Qadar. Burulah Lailatul Qadar. Kejarlah Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadhan, secara khusus di tanggal-tanggal ganjil. Boleh jadi 21, 23, 25 atau 27 atau 29. Tetapi sebaiknya hidupkanlah 10 malam terakhir, semua hari di 10 malam terakhir, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inilah 6 amalan yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan untuk kita amalkan apabila kita masuk di 10 akhir Ramadan. Maka selayaknya seorang muslim harus muhasabah, harus introspeksi diri. Apakah hari-hari yang kita lewati dari awal Ramadan sampai sekarang, apa yang kurang dari ibadah kita? Jangan sampai hari-hari Ramadan setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Karena itu yang banyak dilakukan manusia. Di 10 awal Ramadan, semua manusia bersemangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak masjid-masjid ramai, orang membaca Al-Quran di mana-mana,
orang yang bersedekah semangat. Tapi setelah masuk di pertengahan Ramadan, mulai luntur semangatnya. Maka jangan sampai ketika kita masuk di 10 akhir Ramadan, semakin luntur semangat kita. Padahal al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Dan akhir Ramadan menentukan amalan kita di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan Ramadan dengan sebaik mungkin, terutama di 10 akhir Ramadan.